Tangan ini Ricky Kapuaya. Ricky! Kita lihat tadi bagaimana tendangan yang dilakukan yang jelas. Kapuaya dengan kekuatan kaki kirinya melepaskan sebuah tendangan cannonball. Sayang sekali. Kalah dari Afghanistan, Shin Tae-yong evaluasi skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengatakan bahwa timnya kurang beruntung saat menerima kekalahan 0-1 melawan Afghanistan. Uji coba internasional tersebut berlangsung di Stadion Gloria Sports Arena, Antalya, Turki, Selasa 16 atau 11. Pada pertandingan ini, Evan Dimas dan kawan-kawan sebenarnya mampu menguasai pertandingan. Sejumlah peluang pun mampu diciptakan, namun satu gol pun urung tercipta dari skuad Garuda. Kami mendapatkan hasil yang patut disayangkan karena sebetulnya kami bisa memenangi pertandingan, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menambahkan bahwa ada jumlah taktik yang diinginannya tidak berjalan dengan baik. Ia memperkirakan faktor jet lag setelah melakukan perjalanan panjang dari Jakarta masih berimbas ke pemain. Kami harus memperbaiki performa terutama dalam hal salah umpan. Gol tadi sebenarnya diawali salah umpan dari kami, jadi ini benar-benar harus dikurangi. Untuk pertandingan berikutnya melawan Myanmar, kami harus mendapatkan kemenangan, imbuh Shin Tae-yong. Meski begitu, pelatih berusia 52 tahun tersebut puas semangat yang diperlihatkan pemain. Mereka tetap bermain ngotot untuk mengejar ketertinggalan walau waktu tersisa tidak banyak. Secara mental tim ini semakin membaik karena sampai menit akhir pun masih berusaha mengejar, kami mendapat pelajaran di pertandingan ini, tukasnya. Pada uji coba internasional selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Myanmar pada tanggal 25 November di tempat yang sama dan 28 November melawan klub Antalya Sport FC.